kegiatan terakhir ini udah pasti pada tahu kan apa? Yoi, bener banget. Kegiatan berikut adalah lomba karaoke atau yang biasa disebut lomba tarik suara. Lomba ini diselenggarakan di pojok kebun yang terletak di Jalan Ogan Jaya, Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lomba ini bertujuan untuk mengapresiasi dan mengekspresikan kemampuan bernyanyi dari setiap peserta. Mereka juga ikut memberi dukungan loh untuk Bapak Sandiaga Uno dengan harapan mampu mengolah produk ekonomi kreatif sebagai perubahan di masa mendatang. Saya tutup laporan kegiatan tim teman Sandi hari ini, nantikan kegiatan kita di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pebi Soraya. Saya adalah peserta lomba karaoke yang diadakan oleh teman Sandi. Terima kasih, acaranya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Kami mendukung Sandi Uno maju ke Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Sari, anggota DPD teman Sandi Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini telah selesai menyelenggarakan lomba karaoke di pojok kebon Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Harapan kami, semoga lomba-lomba seperti ini akan dapat terselenggara kembali hingga dapat mengasah bakat generasi-generasi muda yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendukung Sandiaga Uno menuju Pilpres 2024.